telah sidang sebentar tadi dan kami telah mengambil kira keadaan semasa yang begitu getir dan memandangkan bahawa UMNO dan Barisan Nasional telah mengalami kekalahan yang amat berat. Maka saya sebagai Presiden UMNO dan Pengerusi Barisan Nasional mengambil keputusan untuk meletakkan jawatan sebagai Presiden UMNO dan Pengerusi Barisan Nasional serta-merta. Ini adalah kerana mengikut prinsipnya, sesiapa yang menjadi ketua sesebuah parti dan parti itu gagal dalam sesuatu pilihan raya, maka tanggungjawab moral mestilah diterima sepenuhnya oleh orang yang berkenaan. Maka saya dengan hati yang terbuka menerima prinsip tersebut. Sebab itulah saya mengumumkan keputusan untuk melepaskan kedua-dua jawatan tersebut. Dan ini adalah satu yang memang perlu dan patut saya lakukan atas prinsip tanggungjawab moral. Biro Politik juga bersetuju supaya Yang Berhormat Dato' Sri Zahid menjalankan tugas-tugas sebagai Presiden Parti. Ini adalah kerana tidak ada peruntukan pemangkuan dalam perlembagaan. Biro Politik juga bersetuju supaya Yang Berhormat Dato' Sri Syamuddin Tun Senon menjalankan tugas-tugas sebagai Timbalan Presiden dan juga Timbalan Pengerusi Barisan Nasional. Ketiga sayap kita, wanita, pemuda dan puteri memberi sokongan yang sepenuhnya kepada cadangan ini dan mereka akan beri sokongan dan kerjasama yang sepenuhnya. Saya sudah menyarankan kepada semua ahli-ahli UMNO supaya memberi sokongan yang padu, kerjasama yang seerat-eratnya dan lebih-lebih lagi keyakinan dan kepercayaan yang sepenuhnya kepada kepimpinan baru supaya kita dapat menghadapi segala cabaran masa kini yang serius di samping mengambil langkah yang positif untuk menentukan bahawa kita akan dapat mengembalikan sokongan rakyat kepada UMNO dan Barisan Nasional, dan dengan ini UMNO dan Barisan Nasional boleh muncul kembali sebagai parti yang mendapat keyakinan dan kepercayaan rakyat. InsyaAllah, saya mengambil kesempatan ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli-ahli UMNO yang telah memberi sokongan kepada saya dan kepercayaan sejak saya memegang jawatan sebagai Presiden Parti dan juga atas jawatan-jawatan yang lain sebelum itu. Saya tetap yakin bahawa jasa UMNO dan PN adalah terlalu besar kepada negara kita. Selama lebih pada 60 tahun, memanglah segala kejayaan negara kita tak dapat kita nafikan adalah punca daripada usaha dan perjuangan sumbangan kepimpinan UMNO dan Barisan Nasional. Sebab itulah kita semua rasa begitu sedih dengan apa yang berlaku. Namun sebagai parti yang mendukung prinsip demokrasi, kita terima
keputusan rakyat dengan hati yang terbuka, mungkin inilah memiliki peluang untuk memperbaiki lagi apa saja kelemahan dan kekurangan yang perlu kita lakukan. Walaupun mungkin ini banyak berkisar kepada soal persepsi daripada realiti, tetapi itulah denil melegir dalam politik. Maknanya siapa yang menang dalam perang persepsi, dia mungkin dapat menguasai sokongan rakyat. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih kepada semua adik-adik UMNO, dan saya juga beri jaminan bahawa saya tidak akan meninggalkan UMNO, dan saya akan terus menyokong UMNO. Sebab tidak ada parti yang ada tolak bandingan dengan UMNO dan Barisan Nasional. Memang insyaAllah UMNO akan terus hidup, insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.